Halo guys, balik lagi di Wonderlife update parkiran. Oke guys, kali ini tim Wonderlife menunjukkan semua parkiran dari salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Bali guys, atau Denpasar, yakni Lotte Grosir Bali guys. Seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya ya. Oke, matur nuwun. Oke guys, sudah diklik tombol subscribe, terima kasih guys. Nah, kalau di video sebelumnya tim adalah sudah menunjukkan semua parkiran dari pasar non Denpasar guys. Nah, kali ini kita ke pusat grosir yang ada di Denpasar juga guys, yakni Lotte Grosir. Seperti apa parkirannya? Nah, tonton terus ya videonya sampai selesai. Joss. Nah, ini dia guys, kita sudah masuk ke Lotte Grosir Bali guys. Seperti ini guys. Jadi kalau menurut tim Wonderlife, ini parkiran dari Lotte ini mungkin sudah sama bersama semua di Pulau Bali maupun pulau sebelah, di Pulau Jawa maupun juga di Sumatera guys. Karena kemarin tim adalah sempat lihat di Medan, terus di Semarang, Jogja, kemudian di Jakarta, itu sama, hampir sama semua guys, seperti ini guys. Jadi luas dan terbuka guys. Few moments later. Nah, oke guys, sekarang kita menuju ke arah pintu keluarnya. Pintu keluarnya itu satu arah dengan pintu masuknya tadi, hanya beda gang saja. Dan ini kalau karena parkirannya terbuka guys, kalian harus sedia payung sebelum hujan ya guys, ataupun kalau nanti panas. Dan aksesnya sangat mudah untuk Lotte Grosir ini, jadi semoga bisa jadi referensi buat kalian semua yang lagi mau cari barang belanjaan di Lotte Grosir Bali guys. Mantap. Thank you.
Oke guys, sekian video kali ini dari Tim Bada Live Update Takdiran. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel Bada Live jika kalian suka, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi pemberitahuan update-update parkiran lainnya dari seluruh Indonesia oleh Tim Bada Live. Matur nuwun.